PCP Monel murah, Space Hunter series harga mulai 800 ribuan, pembayaran bisa COD kredit ke seluruh Indonesia. Support channel kedua Armada Rival Indonesia dengan cara subscribe, like, dan komen untuk mendukung dunia perbadilan. Halo semua, welcome to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbadilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview tentang senapan angin saja, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, dan trik seputar dunia perbadilan. Saya dalam segmen kali ini di bulan Agustus 2024 untuk memperingati Dirgahayu NKRI yang ke-79. Nah, kali ini Irwin mau kasih kalian promo paket dan promo cuci gudang senapan angin PCP Monel. Yang mau tahu seperti apa saja senapannya, simak video berikut ini. Oke, dalam event kali ini promonya yaitu Merdeka Sale ya Sobat Bedil. Jadi semua senapan angin Ukli, Gejluk, PCP ada diskon cuci gudang, ada promo paket irit dan paket full setnya. Nah, dalam konten kali ini kan kontennya PCP Monel ya Sobat Bedil, tapi nggak apa-apa, di sini Rurin selipkan satu unit senapan Space Hunter series dengan spesifikasi tabung dural OD 32 mm. Jadi ini senapan yang terbaru. Barangkali kalian lagi berminat atau lagi mencari senapan PCP OD 32 dural murah. Nah, ini kalian bisa pilih Space Hunter ya Sobat Bediler. Untuk Space Hunter di sini bagian manometernya ada di depan ya. Safety maksimal 2700 PSI, di safety pemakaiannya 2000 sampai 2300 PSI, tabungnya OD 32 dural ya Sobat Bediler, bukan stainless. Kemudian sudah dilengkapi dengan dua cincin laras, jadi senapannya lebih kuat, safety dan kokoh. Kemudian untuk larasnya baja dengan panjang kurang lebih 60 cm. OD13 ya Sobat Bediler, sudah lengkapi dengan drat peredam juga. Dan untuk chambernya di sini juga terbuat dari bahan dural, modelnya tumpuk. Untuk ukuran relnya di sini 22 mm. Jadi mounting senapannya harus kalian sesuaikan dengan teleskopnya ya Sobat Bediler. Nanti kalian bisa infokan ke admin Armada. Untuk bagian pengisian anginnya di sini, untuk kuplernya ada di sebelah kanan senapan, include kupler jantan mini. Untuk grendelnya model side lever, dan kita akan coba dan tes dulu ya untuk suaranya. Nah, di sini ada satu kali tarikan ya Sobat Bediler. Kita coba tes untuk suaranya seperti apa. Wah, mantep banget ya Sobat Bediler. Ini kayaknya sih speknya spek di game ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke bagian pengaturan power. Dan di sini kalau kalian mau pengaturan powernya lebih besar, bisa kalian putar ke kanan atau bisa di-upgrade dengan per pemukul atau per hammer yang lebih keras. Nanti menyesuaikan saja ukurannya atau menyesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Kemudian untuk bagian picu di sini sudah dilengkapi dengan safety picu dan pelindung picunya juga. Lalu untuk bagian popornya di sini finishingnya kecoklatan Dove ya Sobat Bediler, bukan glossy, bahannya dari kayu mahoni. Oke, untuk FPS-nya di sini kurang lebih antara 800 hingga 900 FPS lebih ya Sobat Bediler. Jadi ini lumayan dan cocok banget kalian pergunakan untuk big game. Oke, langsung aja ya kita info untuk harga dari senapannya di sini. Untuk harga yang pertama yaitu harga cuci gudang ya teman-teman. Untuk harga cuci gudangnya dari Rp2.300.000 menjadi harga Rp1.730.000 saja. Kelengkapan bawaan ada satu unit senapan, kemudian ada tali sandang jerat warna coklat, dan tidak lupa nanti kita kasih jaket kamuflase dan ada mimis. Tidak lupa juga ada STK, SSPK dan kartu garansi. Kalau untuk paket iritnya dari Rp2.800.000 menjadi harga Rp2.450.000 saja. Kelengkapan tambahan yang pertama ada teleskop ukuran 39x40, mereknya bisa Basnel, Gamo ataupun BSA menyesuaikan stok yang ready. Kemudian ada jaket kamuflase, ada peredam Basnel juga, ada tali sandang jerat, bawaan dari senapan, ada mimis holder dan surat-surat kelengkapan. Untuk paket full setnya dari Rp4.150.000 menjadi harga Rp2.810.000 saja. Kelengkapan tambahan nanti ada pompa filter merek Fiction yang manometer mini, terus ada tas senapan, tali sandang jerat tadi, ada
teleskop ukuran 39x40, mimis, holder, magazine, surat-surat kelengkapan ya sobat bediler, dan tidak lupa ada jaket kamuflase. Oke, kita lanjut ke varian senapan yang kedua dari Pace Hunter series Monel. Nah, di sini adalah PCP Ruger Pace Hunter Monel OD27 laras 70 cm ya sobat bediler. Jadi ini larasnya panjang banget ya, karena ini memang sejenis senapan Ruger. Nah, senapan Ruger juga biasa disebut senapan dengan tabung tanam ya sobat bediler. Oke, untuk larasnya di sini 70 cm, alur 12 dari bahan baja. Kemudian untuk bagian visirnya sudah paten di bagian tengah di sini ya, di tengah serombong dan di ujung larasnya. Nepel peredam dari kuningan, bisa pasang peredam pada umumnya. Lalu untuk bagian chambernya di sini terusan, modelnya patri dan untuk bahannya dari kuningan juga ya sobat bediler. Lalu untuk bagian tabungnya di sini sudah dilengkapi dengan kupler jantan mini di sebelah bawah tabung, manometernya depan, safety maksimal sama 2700, pemakaiannya di 2000 sampai 2300 PSI saja, jangan melebihi dari itu agar menjaga keselamatan pengguna dan keawetan senapannya. Lanjut ke bagian grendelnya di sini. Oke, grendelnya ini grendel model tarik ya sobat bediler. Modelnya ini masih single shoot, jadi belum menggunakan magazine. Kalau Pace Hunter yang Dural tadi OD32 sudah bisa menggunakan magazin. Ini kita coba dulu berapa kali tarikan. Oke, ini setelah kita cek lagi ternyata ada 2 kali tarikan ya teman-teman. Kita coba dulu untuk suara dari tembakannya. Wah, mantap banget ya sobat bediler. Suaranya jos. Ini bisa juga ya kalian pergunakan untuk big game, karena ya memang sekelas Ruger itu bisa untuk big game dengan spesifikasi senapan klasik ya. Oke, lanjut untuk bagian popornya di sini klasik kayu mahoni hitam dop seperti ini, sudah ada free swivelnya juga ya. Ini swivelnya untuk senapan, swivelnya untuk tali sandeng yang uklik seperti ini ya. Jadi tali sandeng biasa, belum yang jerat. Oke, lanjut ke bagian mana lagi yang belum untuk picu. Picunya di sini terbuat dari bahan baja kuat ya. Untuk bagian pengunci picunya ini belum ada ya teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati kalau menggunakannya. Untuk bagian pelindung picunya ini terbuat dari bahan atom seperti ini ya. Jadi tidak menyatu dengan bagian popornya. Oke, lanjut. Untuk bagian chambernya di sini ukurannya standar yaitu 11 mm. Jadi ini bisa pakai mounting bawaan dari Basnel ya. Kalau yang Pace Hunter OD32 tadi kan harus pakai Picatinny ya ukuran 22 mm. Oke, untuk FPS dari Pace Hunter ini juga sudah pernah kita tes. Kalian bisa cek ke kontennya Armada Rifle Indonesia, ini bisa mencapai 1000 lebih sobat bediler untuk hasil FPS-nya. Karena ukuran tabungnya lebih kecil dari OD32 tadi, jadi untuk anginnya itu lebih padat dan bisa menghasilkan FPS yang lebih tinggi. Oke, langsung aja ya. Di sini kita info untuk harganya. Ada 3 varian harga, cuci gudang, paket irit dan paket full set. Untuk harga paket iritnya di sini dari Rp2.250.000 menjadi harga Rp1.680.000 saja. Wah, murah banget buat bediler. Untuk bonus bawaan kalian akan mendapatkan swivel sama tali sandang, terus ada juga peredam bawaan, ada spare part. Terus ada juga mimis satu piece ya kita kasih buat kalian. Tidak lupa STKS, SPK, dan kartu garansi. Untuk paket iritnya dari Rp2.700.000 menjadi harga Rp2.060.000. Kelengkapan bawaan ada 1 buah teleskop di sini ya. Untuk mereknya bisa pakai Basnel Gamo BSA dengan ukuran 39x40 RGB flip. Seperti ini tutupnya ya. Lalu tidak lupa juga ada mimis, holder, peredam bawaan, spare part, dan tali sandang ya sobat bediler, karena untuk senapannya ini dari pabrik sudah mendapatkan tali sandang plus swivel. Tidak lupa STKS, SPK, dan kartu garansi. Untuk harga full setnya dari harga Rp3.420.000 menjadi harga Rp2.655.000 saja. Kelengkapan tambahan ada pompa fiction filter yang manometer mini 4500 PSI, ada tas senapan, ada tali sandang, peredam, mimis, holder, spare part, dan tidak lupa ada surat-suratnya juga. Oke, lanjut ke varian senapan yang ketiga, masih dari Pace Hunter. Nah, di sini hampir mirip ya sobat bediler. Di sini adalah PCP Pace Hunter Monel OD27 60. Nah, perbedaannya apa? Yaitu di
panjang laras dan juga bagian popornya ya sobat bediler. Untuk panjang larasnya di sini 60 cm, alur 12 dari baja. Bagian ujung sudah dilengkapi dengan nepel peredam kuningan anti karat ya, lebih awet juga. Sudah dilengkapi juga dengan visir paten di sini di bagian tengah dan ujung laras. Lalu untuk bagian tabungnya di sini udah 27 dari Monel ya, sama aja sobat bediler. Yang membedakan itu adalah bentuk popor, terus model popornya dan juga bagian ujungnya di sini ya sobat bediler. Sorry. Nah, bagian ujungnya di sini. Kalau yang model Pest Hunter Ruger tadi kan bagian popornya menutupi seluruh tabung karena jenisnya itu memang tabung tanam. Nah, kalau di sini popornya lebih pendek ya sobat bediler, jadi lebih praktis dan lebih mungil. Oke, selain bagian tabungnya yang udah 27 monel sama dengan Ruger Pest Hunter, bagian chambernya di sini juga sama, terbuat dari bahan kuningan, modelnya patri, ukuran mountingnya 11 mm, jadi ukuran standar. Di bagian kanannya sudah ada logo Pest Hunter, modelnya di sini masih single shoot, belum bisa menggunakan magazine. Dan untuk grendel di sini model tarik ya sobat bediler, kita coba dulu. Kira-kira ada berapa kali tarikan? Nah, di sini ada 4 kali tarikan ya, teman-teman. Kalau Ruger Pest Hunter tadi 2 kali tarikan, di sini Pest Hunter Monel D27 ada 4 kali tarikan dan untuk grendelnya di sini lebih enteng sobat bediler. Kita coba untuk suara dari tembakannya. Wah, mantap juga ya ini sobat bediler, suaranya mirip-mirip. Dan juga lumayan keras, bisa juga nih kayaknya kayak kalian pergunakan untuk big game. Karena untuk hasil FPS-nya di sini juga lumayan ya, bisa di kisaran 900-an FPS ya sobat bediler. Kalau kalian mau menghasilkan 1000 FPS mungkin bisa kalian upgrade bagian per pemukulnya yang lebih keras. Oke, di sini sudah kita bahas semua. Lalu untuk bagian picunya di sini dari baja kuat ya sobat bediler, belum dilengkapi dengan safety picu atau pengunci picu, jadi lebih berhati-hati lagi. Kemudian di bagian pelindung picunya di sini menyatu dengan bagian popornya sobat bediler. Untuk popornya di sini nanti ada dua varian warna, ada motif kamuflase seperti ini atau motif polos warna hitam kombinasi coklat. Jadi nanti ada dua varian popor, untuk harganya sama saja. Untuk manometer dari senapannya ada di sebelah depan juga, sama seperti Ruger Pest Hunter tadi. Pengisian anginnya include kupla jantan mini di sebelah bawah. Untuk safety maksimalnya di 2700 PSI. Safety pemakaian kita sarankan di 2000-2300 PSI saja. Oke, sekarang untuk harga dari senapannya juga ada 3 varian ya teman-teman. Untuk harga yang pertama yaitu harga cuci gudang dari Rp2.050.000 menjadi harga Rp1.480.000 saja. Murah banget ya sobat bediler, nggak sampai 1,5 juta kalian sudah dapat PCP spek big game ya sobat bediler, tabungnya Monel. Nah, untuk kelengkapan bawaan di sini nanti kalian akan mendapatkan satu buah senapan, terus ada tali sandang plus swivel, ada peredam bawaan, ada spare part juga, tidak lupa ada mimis dan STKS SPK kartu garansi. Untuk harga paket iritnya dari Rp2.500.000 menjadi harga Rp1.860.000 saja. Tambahan aksesoris akan mendapatkan satu buah teleskop ukuran 39x40 RGB flip, untuk mereknya bisa Basnel, BSA atau Gamo, menyesuaikan stok yang ready. Nanti bisa pilih, kalian infokan aja ke admin Armada. Dan tidak lupa nanti juga ada bonus yang bawaan tadi ya dari senapan, seperti tali sandang, peredam, mimis, terus kita tambahi holder dan surat-surat kelengkapan. Untuk full setnya dari Rp3.220.000 menjadi harga Rp2.455.000. Kelengkapan tambahan ada tas senapan hitam, ada pompa filter merek Fiction, manometer mini, ada tali sandang, peredam, teleskop, mimis, holder, dan surat-surat kelengkapan. Next ke senapan yang terakhir atau yang keempat, dan di sini yang paling murah harganya cuma 800 ribuan ya sobat bediler, senapan PCP. Kalau untuk spesifikasinya ya standar aja ya sobat bediler, dengan harga 800 ribu pastinya untuk spesifikasi juga menyesuaikan dengan budget ya sobat bediler. Oke, di sini kita bahas dulu untuk spek singkatnya ya. Nah, untuk
Senapannya di sini adalah PCP Pace Hunter Monel OD27 laras 45 cm. Jadi tabungnya itu sama ukuran OD27 mm dari Monel juga. Larasnya baja, tapi di sini lebih pendek, yaitu cuma 45 cm dari baja alur 12. Bagian ujung sudah dilengkapi dengan nepel peredam kuningan anti karat. Ada juga visir manual ya di sini bagian tengah dan ujungnya. Lalu untuk bagian kuplernya di sini sudah include kupler jantan mini. Manometernya ada di depan juga sama seperti Ruger yang lain. Kemudian untuk safety pemakaiannya kita sarankan tetap ya di 2000 sampai 2300 PSI, maksimalnya ini 2700, tapi tetap kita sarankan di 2000 saja sobat bedil biar senapannya awet, terus penggunanya juga lebih aman. Nanti kalau habis kan bisa di refill lagi ya. Oke, lanjut di bagian chambernya di sini lebih kecil sobat bediler, lebih kecil dan pendek. Modelnya patri juga, bahannya kuningan. Mountingnya ukuran standar 11 mm. Jadi ini pakai mounting bawaan dari teleskopnya sobat bediler. Oke. Nah, untuk bagian senapannya ini tadi sorry ada yang skip. Itu sudah menggunakan serombong ya. Jadi nanti bagian larasnya, sorry ya, bagian larasnya bisa kalian ganti, misal mau di upgrade laser ikan atau diganti laras yang bahan kuningan, nanti kalian bisa mengganti larasnya sobat bediler ya. Jadi ini bisa dilepas. Oke, lanjut di bagian grendelnya di sini model tarik biasa. Terus sistem tembaknya masih single shoot, dan di sini karena bagian chambernya itu lebih pendek, jadi pemasangan mountingnya itu kita harus menyesuaikan ya sobat bediler. Jadi kita sesuaikan, ini kita tempatkan di lebih depan dan ini teleskopnya kita arahkan ke belakang ya, karena ini terlalu ke depan nanti bagian grendelnya ini nggak bisa ditarik ya teman-teman ya. Jadi kayak memang speknya ini ya spek terbatas ya, sesuai budgetnya sobat bediler. Tapi untuk jenis Pace Hunter ini salah satu yang best seller karena ya memang senapan PCP termurah. Ini khusus buat sobat bediler yang budgetnya minim-minim tapi pengen senapan PCP, baru mau coba PCP itu juga bisa banget ya sobat bediler. Di bagian belakang juga sudah dilengkapi drat pengaturan power, nanti mau kalian upgrade pairnya juga bisa banget. Dan di sini kita coba untuk tarikan grendelnya kira-kira seperti apa dan ada berapa kali. Oke, di sini sudah kita cek ya, ada satu kali tarikan grendel saja untuk suaranya seperti apa. Wah, suaranya juga lumayan juga ya sobat bediler. Untuk ukuran tabung OD27 model suaranya lumayan, dan ini kalau FPS-nya juga lumayan tinggi ya, bisa 800 hingga 900 FPS lebih karena tabungnya memang dari Monel ya sobat bediler. Berbeda dengan versi lama, yang versi lama itu tabungnya dari, ada yang dari alpaka, ada yang dari kuningan, itu yang harganya lebih murah. Nah sekarang varian yang terbaru yang ini. Oke, lanjut di bagian picunya dan juga pelindung picu di sini sudah ready ya, bahannya dari baja kuat tapi belum ada pengunci picu, jadi lebih hati-hati lagi kalau menggunakan. Untuk model popornya hanya ada satu varian, yaitu hitam abdon seperti ini, finishingnya doff dari kayu mahoni. Sekarang kita info langsung aja untuk harganya biar nggak lama-lama. Harganya ada 3 varian, cuci gudang, paket irit, dan paket full set. Untuk harga cuci gudang dari Rp1.400.000 menjadi harga Rp830.000 saja. Wah, murah banget ya sobat bediler. Bahkan harganya ini harga senapan uklik ya, TCP harga uklik ya ini ya sobat bediler, cuma 800 ribuan. Untuk kelengkapan bawaan dari harga cuci gudang nanti di sini sudah terlihat ya, ada beberapa spare part, terus ada peredam bawaan. Nanti tidak lupa kita kasih juga mimis test buat kalian. Jadi nanti bonusnya ada peredam, spare part, ada mimis, terus tidak lupa ada tali sanding juga ada ya sobat bediler. Karena di sini swivelnya sudah terpasang, jadi nanti pasti akan ada gratis tali sandang seperti ini, bisa motif kamu, bisa hitam polos. Untuk harga paket irit nanti di sini juga murah banget ya sobat bediler. Dari harga Rp1.850.000 menjadi harga Rp1.220.000 saja. Kelengkapan bawaan ada teleskop Basnel ukuran 39x40 RGB flip. Tapi kalau mau merek lain seperti BSA atau Gamo juga bisa banget, nanti tinggal kalian info saja ke admin Armada. Jadi selain teleskop nanti bonus bawaan yang tadi juga tetap dapat ya. Jadi teleskop, tali sandang, peredam, mimis, terus holder, nanti kita juga kasih ada spare part juga seperti ini ya sobat bediler.
Lalu untuk harga full setnya di sini juga nggak kalah murah, dari Rp3.100.000 menjadi harga Rp1.800.000 saja. Itu sudah full set. Kelengkapan tambahan ada pompa PCP Vixen, manometer mini, terus ada tali sandang, ada tas senapan hitam, ada mimis, holder, teleskop, spare part, dan surat-surat kelengkapan STKS, SPK, dan kartu garansi. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Harga senapannya murah banget kan? Mulai 800 ribuan saja sudah mendapatkan bonus. Kira-kira kalian lebih tertarik dengan senapan yang mana? Nanti bisa info aja ke admin Armada. Nomornya ada dua ya, ada CS Ica dan CS Ira. Kalian bisa hubungi saat jam kerja. Dan buat kalian yang order di Armada Rifle Indonesia pastinya akan mendapatkan benefit atau keuntungan yang sangat prima. Yang pertama akan mendapatkan senapan terbaik karena sudah melalui proses uji quality control, ada video tes akurasi, video proses packing, pengecekan senapan, dan tidak lupa kita kasih gratis packing kayu dengan anggaran Rp30.000-Rp100.000. Lalu ada juga asuransi di ekspedisi, jaminan pakai sampai sesuai pesanan. Jadi jangan khawatir paket kalian hilang, rusak, tertukar, atau nyasar, atau mungkin paketnya nggak sesuai, nanti langsung aja komplain ya sebagai dealer. Karena nanti kita juga ada garansi servis dan retur. Untuk garansi servisnya gratis selama 3 tahun, untuk returnya 3x24 jam, nanti berlaku juga dengan cara kalian mengirimkan video proses unboxing atau membuka paket untuk mengecek kondisi senapan dan kelengkapan orderan kalian. Tanpa video tersebut, garansi servis dan returnya hangus. Lalu buat kalian yang mau komplain mengenai paket kalian atau mengecek pengiriman senapan dan ada kendala-kendala yang lain, kita juga sekarang sudah menyediakan nomor CS layanan komplain Armada. Jadi nanti kendala apapun akan kita bantu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ya sobat dealer. Dan untuk cara ordernya jangan lupa ya, nomor rekening hanya atas nama CV Pusan Air Rifle, ada BRI, BNI, dan BCA. Untuk nomor WA nya ada dua, yaitu ada CS Ica dan CS Ira. Pembayaran selanjutnya juga bisa melayani COD, pengiriman ke seluruh Indonesia. Dan buat kalian yang mau ordernya melalui marketplace, kita juga ada marketplace, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Untuk adminnya 7-8%. Dan yang mau kredit, yang pertama kredit menggunakan GoPay Letter, check out-nya di Tokopedia Armada, cicilan 12 kali, DP 0 rupiah. Lalu yang mau kredit menggunakan Kredivo juga bisa nanti check out-nya di Blibli Armada Rifle Indonesia. Sistemnya sama, metodenya sama, dan untuk caranya seperti apa, pendaftaran, pengajuan limit, dan lain-lain bisa kalian cek di tutorial YouTube atau website terkait. Untuk sosial media dari Armada Rifle Indonesia jangan lupa di follow, ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang mau cek katalognya bisa juga kalian cek ke www.armadarivalindonesia.com atau bisa chat admin untuk promo terbaru, atau bisa kalian cek juga konten Armada Rival Indonesia. Dan yang terakhir untuk WhatsApp channel dari Armada jangan lupa di follow, karena nanti kita akan share info-info menarik dan terpenting terupdate seputar dunia perbedilan. Nah, kami juga menghimbau jangan lupa harus selalu waspada dan berhati-hati terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan CV Pusan Air Rifle. Tapi dari nomor rekening, nomor WA, sosmed, terus ada juga link dari marketplace lain, jangan lupa ya, hanya atas nama CV Pusan Air Rifle atau Armada Rifle Indonesia, semuanya bisa kalian cek di deskripsi box sobat bediler. Jika ada kritik, saran, ide konten, masukan, dan lain-lain, bisa kalian tinggalkan komentar kalian di bawah ini, nanti akan kami balas satu per satu. Oke, thanks for watching, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share banyak-banyaknya apapun senapannya. Armada Rifle Indonesia, solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye.